Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia-Nya dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk sama-sama kita salat secara berjemaah, berniat i'tikaf di dalam masjid, dan insyaAllah sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu yang membincangkan berkenaan Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada malam ini kita sambung tahsin tilawah Al-Quran kita pada muka surat 507 daripada surah Muhammad Al-Juz'u Sadis Wal-Ishrun, juz'u yang ke-26, ayat yang pertama insyaAllah. Sekali lagi kita akan baca pada halaman 507, Al-Juz'u Sadis Wal-Ishrun, juz'u yang ke-26, surah Muhammad, surah yang ke-47. Dan kita mulakan dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama, alhamdulillah baru ni kita telah lepas ataupun kita telah siap membincangkan berkenaan dengan Suratul Ahqaf. Ini nama bagi tempat tinggal bagi kaum Ad, yang mana mereka menderhakai apa yang diseru oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, iaitu nabi mereka sendiri, Nabi Hud alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Insya-Allah pada hari ini kita masuk pada surah yang baru, iaitu surah Muhammad, surah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga nama lain bagi surah ini, iaitu surah Al-Qital, surah berkenaan dengan peperangan, kerana di dalam surah ini diceritakan berkenaan dengan hukum hakam peperangan. Jadi ada beberapa nama surah. Jadi ada surah ini ada yang mempunyai banyak nama. Okay, insyaAllah pada hari ini kita masuk pada surah yang baru, surah Muhammad, yang merupakan surah yang terdiri daripada 38 ayat. Ianya tergolong daripada surah-surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ianya juga, walaupun begitu, ada juga setengah-setengah ulama, jika kita lihat dalam kitab Ulumul Quran, menyatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Jadi Makkiyah dan Madaniyah ini ada perbincangan yang panjang. Ada juga ulama yang menyatakan bahawa ada sebahagian daripada surah ini Makkiyah dan sebahagian lainnya Madaniyah. Jadi ada surah yang memang turun sekaligus di Makkah sebelum Nabi hijrah, ada yang diturunkan sekaligus setelah Nabi hijrah, ada juga surah yang diturunkan sebahagiannya di Makkah sebelum hijrah,
dan sebahagian yang lainnya setelah hijrah. Dan ada juga surah yang turun di Mekah sekaligus, kemudian turun sekali lagi di Madinah sekaligus. Jadi ada beberapa jenis penurunan Al-Quranul Karim. Jadi kita jangan peliklah bila ada setengah mengatakan di dalam kitab sekian surah ini makkiyah, ada dalam kitab sekian surah ini madaniyah, mungkin juga merujuk kepada ayat-ayat yang tertentu. Okay, surah ini diturunkan setelah turunnya surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid yang berada pada juzuk yang ke-27. Dan dinamakan surah ini surah Muhammad kerana diambil pada perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat yang kedua di dalam surah yang kita akan baca nanti. Dan pada ayat 1, 2 dan 3 yang kita sama-sama akan bacakan nanti, Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hasil ataupun apa yang akan didapati oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Apa kesan dia? Orang yang percaya, apa yang dia akan dapat? Orang yang kufur, apa yang dia akan dapat? Juga Allah SWT menyatakan bahawa orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa, yang diajak, yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang beriman dan mengikut jejak yang benar, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Allah Taala akan berikan kepada mereka antaranya diterima semua amalan kebaikan dia. Jadi sebagaimana yang kita dah belajar, antara syarat diterima amal ibadah adalah beriman kepada Allah. Jadi kalau tidak beriman, walaupun melakukan pelbagai kebaikan, dia tidak akan dikurniakan pahala. Cuma biasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tetapi suka buat kebaikan atas muka bumi, suka bantu orang. Kalau kita sekarang musim yang kena banjir, dia suka bantu, dia tak beriman kepada Allah. Biasanya orang-orang begini Allah Ta'ala akan balas kepada mereka di dunia lagi, kerana mereka tidak ada bahagian di akhirat nanti. Kerana nak dapat balasan di akhirat, mesti syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga fadilat ataupun kelebihan mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW, antaranya akan diampunkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi antara fadilat kita melakukan kebaikan, amalan-amalan yang lain, yukaffir anhu sayyiatihi, akan menghapuskan dosa-dosa. Walaupun di situ ada perbincangan ulama, dosa mana yang akan dihapuskan dengan kebaikan yang kita buat. Ada ulama mengatakan dosa-dosa yang kecil. Contoh, kalau kita ambil wuduk, dosa-dosa kecil yang berada di muka kita, mata kita akan turun bersama dengan air wuduk yang jatuh. Tetapi di sana ada juga ulama yang mengatakan termasuk dosa besar juga. Tetapi pendapat yang ramai yang biasa kita dengar, dosa yang dihapuskan dengan amal kebaikan, kita berjalan ke masjid, kita buat kebaikan, dapat pahala, dihapuskan dosa. Dosa mana? Dosa-dosa yang kecil. Kerana dosa besar berhajat kepada taubat nasuha. Okey, juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam ayat yang kita akan baca nanti berkenaan dengan orang yang tidak beriman pula. Orang yang beriman akan diterima amalnya, dihapuskan kesalahan dia. Adapun sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang mengikut kebatilan. Amal mereka tidak diterima. Ini tidak ada balasan bagi mereka di akhirat nanti. Tidak ada bahagian. Dan mereka tidak akan diampuni dosa mereka. Dan mereka dijanjikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bahkan ada setengah-setengahnya diberikan azab itu di dunia lagi, sebagaimana umat-umat yang terdahulu yang kita lihat. Juga sebagaimana yang kita nyatakan pada awal tadi, surah Muhammad, nama lain bagi dia adalah surah Al-Qital.
Jadi kadang-kadang kita lihat pada sesetengah mushaf yang lain, pada surah yang ke-47 dia tulis surah Al-Qital. Jadi setengah orang dia pening sikit. Mana surah Qital? Sebagai contoh lain, surah Mu'min. Dia ada satu, surah Mu'minun. Satu lagi surah Mu'min. Surah Mu'min tu tidak masyhur. Itu nama lain. Okey, juga surah Al-Qital ini kenapa? Kerana di dalam surah ini juga sebahagian besarnya membicarakan berkenaan dengan peperangan dan hukum hakam yang berkaitan dengan peperangan, serta bagaimana seharusnya sikap orang mukmin terhadap orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita lihat pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan ayat ini dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ni hamzah yang tidak boleh ditulis baris. Sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini, di dalam ulumul Quran ada satu ilmu yang diasingkan yang kita namakan rasmul Quran. Yani cara untuk menulis Al-Quran. Dia tidak boleh tulis sebagaimana yang kita baca. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran ini huruf yang ditulis tetapi tidak dibaca. Ada juga huruf yang dibaca tetapi tidak ditulis. Ada juga di sana huruf yang ditulis dengan huruf lain tetapi bila dibaca dengan huruf lain. Jadi ada kaedah tertentu dalam penulisan Al-Quran. Antaranya adalah bila hamzah itu hamzah wasal, tidak boleh diletak sebarang baris. Kalau kita lihat Quran-Quran yang lama, yang dahulu, biasanya pada hamzah wasal ni dia letak baris atas siap-siap. Itu cara tulisan tidak betul dari segi penulisan Al-Quranul Karim. Dia ada sebablah kenapa bila kita tulis tu menjadi salah. Sebab apa? Bila kita nak sambung bacaan daripada ayat sebelumnya kepada ayat yang ada hamzah wasal, akan berlaku kesalahan jika diletak baris siap-siap. Okay, bila hamzah wasal, cara untuk kita baca adalah dengan kita melihat perkataan itu sebenarnya. Sama ada dia isim ataupun fa'il, dia kata nama ataupun kata kerja. Jika dia kata nama, kita lihat pula jika dia ada alif dan lam, itu menunjukkan dia kata nama. Kita mesti bariskan dia dengan baris atas. Jadi allazi. Jika dia bukan kata, dia tidak ada alif, tidak ada lam, tapi dia isim, kata nama, biasanya kita mulakan dengan baris bawah. Contohnya ismuhu. Kalau kira ismuhu, huruf ketiga baris depan. Setengah-setengah orang yang dia keliru, dia akan baca usmuhu. Tak betul. Ismuhu. Kenapa dia keluar kaedah? Sebab dia bukan fa'il, dia isim. Adapun jika dia fa'il, kita lihat kepada huruf yang ketiga. Jika huruf ketiga baris atas ataupun bawah, kita akan mulakan dengan bawah. Jika huruf ketiga baris depan, kita mulakan dengan baris depan. Kecuali pada beberapa perkataan yang keluar daripada kaedah yang biasa, iaitu kita perlu mendapatkan bacaan dia daripada guru, daripada mulut guru. Dia adalah pertukaran sikit, hamzah ditukar jadi ya, kemudian dibaca dengan panjang dan sebagainya. Itu oleh kerana itu Quran ini mesti belajar talaqqi atau kita panggil musyafahah. Kenapa? Kerana ada beberapa tempat yang lain daripada kaedah yang biasa. Okey, di sini allazina kafaru, ra itu tebal, baris depan. Wa saddu, sad juga tebal, huruf safir. Al nun tidak ada tanda, itu menunjukkan ianya dengung. Ansa, pertama kita cam dia dengung dengan kita lihat tidak ada sebarang tanda di atas nun. Yang kedua, kita kena tahu bagaimana cara untuk dengung. Nipis ke tebal? Di mana nak letak lidah kita ketika kita dengung tu? Itu benda yang lebih advance lah. Pertama sekali kena tahu dia dengung. Tahan dulu. Sabilillah, kalimah Allah adalah perlu kita nipiskan kerana sebelumnya huruf yang berbaris bawah. Ramai orang dah tahu bila kalimah Allah sebelumnya baris bawah nipis. Kalau sebelumnya baris atas depan tebal. Tapi ada
bila kita duk cek bacaan orang ni, biasa ada juga yang masih lagi keliru, tak boleh nak beza bila nak tebal Allah, bila nak nipiskan Allah. Ada dia baca ansabilillah, jadi kita dengar tu pelik lah. Tapi dia tak tahu. Jadi mudah nak beritahu, sebelumnya baris bawah nipis eh. Hi Allah tebal Allah'a'ain, sempitkan halkum kita. Malahum. Okay, saya baca dulu, kemudian ikut Muhammad. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم Jadi ambil perhatian bila sebut ضل, dia huruf yang isti'la. Nah, ada setengah orang disebut adalla, adan, Allah. Nah, dalam ayat pertama ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang-orang kafir serta orang-orang yang menghalangi diri dia dan orang lain dari jalan Allah, adalla a'malahum, Allah Ta'ala sia-siakan segala amal mereka, tidak akan diterima. Ayat seterusnya, والذي ذا, hujung lidah jumpa hujung gigi hadapan, ذا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. Ambil balik pun tak apa. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim. Jika tak sempat nafas, berhenti Muhammad, sambung terus. Wa huwal haq. Ambil balik. Kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Ayat yang kedua ini Allah Ta'ala nyatakan sebaliknya, yakni orang yang beriman dan beramal soleh serta beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dia kaffara anhum sayyiatihim, akan Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, Allah Ta'ala akan menjayakan keadaan mereka dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah Ta'ala jadikan kita dari kalangan mereka. Zalika bi anna allazina kafaru taba'ul batila wa anna allazina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Mungkin setengah orang tak sempat nafas dia, boleh berhenti
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل سمبوه وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم Ayat yang ketiga Allah Ta'ala nyatakan kerana apa? Orang baik ini dapat kebaikan, orang yang tidak beriman sebaliknya, kerana orang yang kafir itu menurut perkara yang salah. Sebaliknya orang yang beriman mengikut kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan kepada umat manusia akan sifat dan akibat daripada apa yang mereka lakukan ataupun mereka terima di atas muka bumi. Jika beriman, dapat kebaikan di akhirat. Sebaliknya, jika kufur, akan dapat azab di akhirat. Wal'iyadu billah. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وثاق قلقلة كبرى فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تضع الحرب أوزارها راء تفعلي أوزارها راء نبه راء راء تفعلي ذلك ولو يشاء الله لانتصر من ولكن ليبلو بعضكم ببعض Jadi bila nak berhenti pada bibak, ada beberapa kesalahan yang dilakukan. Pertama, dia berhenti dengan ain sahaja tanpa bunyi dhad. Bibak, dhad tak ada. Jadi bila kita berhenti begini, pertama kena berhentikan ain, matikan. Itu kita panggil mati yang asal. Dhad kita matikan, mati yang aridi, yang baru. Baru tu berlaku sebab kita berhenti. Kalau kita sambung tak ada mati tu. Jadi bila berhenti, jadi ada dua mati. Pertama ain, kedua dhad. Kesalahan yang kedua biasa orang buat, pertama dia sebut ain saja. Yang kedua dia sebut dhad, cuma dia lantunkan dhad. Biba'd. Itu ramai orang buat. Tak betul. Dhad bukan huruf qalqalah. Kita tahan saja. Kita lepas sebut ain, letak makhraj pada dhad seolah-olah kita nak sebut, tetapi jangan angkat makhraj. Bi ba. Tahan. Tahan. Dia nak keluar. Wallazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Hmm.
Ni ayat antaranya berkenaan dengan hukum-hakam peperangan. Di setengah orang dia salah guna ayat ni, dia letak pada tempat yang lain, itu menjadi kelam kabut sikit. Jadi ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang bila berada dalam peperangan, kamu kena kalahkan musuh kamu, ataupun bila kamu tawan, kamu boleh lepaskan dia tanpa sebarang tebusan, ataupun kamu nak lepaskan mereka dengan tebusan yang lain boleh. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bahawasanya kalaulah Allah Ta'ala nak beri kemenangan kepada orang Islam, boleh saja Allah Ta'ala buat tanpa perlu ada peperangan. Tapi kenapa Allah Ta'ala buat juga, khususnya pada Nabi kita Muhammad SAW, untuk menguji di kalangan kamu. Ada orang yang beriman, yang betul-betul taat pada Nabi SAW, beriman, sanggup mati syahid dan sebagainya. Tapi ada di situ bila Allah Ta'ala wajibkan perang, situlah mulanya timbul antaranya orang munafik. Dia takut untuk mati, jadi mereka buat alasan berbagai. Jadi bila Allah Ta'ala buat ujian tersebut, zahirlah orang yang betul-betul beriman kepada Nabi, dan zahirlah orang yang hatinya ada penyakit. Dan Allah Ta'ala tutup ayat ini, sesiapa yang mati di dalam peperangan, yakni syahid, Allah Ta'ala tidak akan mengsia-siakan amal mereka. Akan dapat syahid dunia dan akhirat. Orang yang mati syahid di dalam mazhab kita Syafi'i, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikafankan, hanya perlu ditanam sahaja. Walaupun ada dalam mazhab lain ada hukum yang berbeza sedikit, dalam mazhab Syafi'i tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, dan tidak perlu disolatkan. Terus tanam, kerana darah mereka itu semua akan jadi saksi bagi mereka di akhirat nanti. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah Ta'ala akan memimpin mereka yang berjuang di jalan Allah untuk mendapat sebaik-baik balasan. Wa yuslihu balahum, dan menjadikan keadaan mereka baik dan berguna dunia dan akhirat. Jadi tidak ada istilah rugi berada di dalam golongan yang diredai Allah. Kalau benang peperangan, dapat harta rampasan. Kalau mati pun dapat syahid. Jadi tak ada istilah kalah sebenarnya. Bagi orang yang beriman, yang ikut Nabi SAW, dia tak ada istilah kalah. Benang perang, dapat harta rampasan, dapat kemuliaan. Mati dalam peperangan, dapat syahid, dapat kemuliaan di akhirat oleh Allah SWT. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. Dan mereka juga akan dimasukkan ke dalam syurga Allah yang telah dijanjikan serta diterangkan sifat-sifat syurga itu kepada mereka. Berbagai nikmat kita boleh lihat dalam ayat-ayat yang ada selepas ini pun diceritakan apa nikmat syurga itu. Ya ayyuhallazina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ayat ini memberi semangat bagi orang beriman. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu tolong agama Allah, kamu bela agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan bela kamu. Ini Allah akan beri kamu kemenangan, baik kemenangan dunia ataupun kemenangan di akhirat. Wa yuthabbit aqdamakum, dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Okay, seterusnya, والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Okay.
Dan sebaliknya orang-orang yang kufur, fata'asal lahum, maka kecelakaanlah bagi mereka. Wa adalla a'malahum, dan Allah Ta'ala mensia-siakan amal-amal mereka, yang ini tidak diterima amal kebaikan mereka. Dhanika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum. Berlakunya demikian kerana apa? Kerana sesungguhnya mereka tidak suka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengenai ajaran tauhid dan juga hukum-hukum yang diterangkan di dalam Quran. Maka Allah Taala fa'ahbata a'malahum, Allah Taala menggugurkan amal-amal mereka, menghapuskan amal-amal mereka. Yani tidak ada balasan ataupun apa yang mereka boleh dapatkan di akhirat nanti. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Kita ditinggalkan sikit. Dam mim itu bersabdu, mana-mana jumpa dalam Quran kita namakan dia wajibul ghunnah. Mim dan nun yang bersabdu kita lamakan dia. Bahkan kalau kita belajar tajwid secara detailnya, dia ada akan buat maratibul ghunan. Dia akan ada lagi nanti. Kita sekarang ni belajar dengung ataupun tidak, lama ataupun tidak. Bila kita masuk detail sikit, dia ada maratibul ghunan, yakni peringkat-peringkat dengung. Ada dengung yang perlu kita lamakan, ada yang perlu kita buat pertengahan, ada yang perlu kita hanya lalu saja. Itu kalau kita belajar tajwid, detail dia akan sebutlah. Dan yang paling kita perlu tekan dan berikan lama sedikit adalah nun dan mim yang bersabdu wajibul ghunnah. Dammar, dammar. Sebab setengah orang dia baca dammarallah, sama ada dia tak tahu ataupun setengah orang dia tahu, cuma dah biasa baca tanpa dengung yang cukup. Jadi mana-mana jumpa mim dan nun, pastikan kita lamakan. Dammara, ra tebal, jangan dammarallah, ra, ra. Rallahu alaihim, dammarallahu alaihim. Walil ka, ka bari atas ka, walaupun ada di sana. Kalau mungkin ada setengah orang dia belajar qiraat, dan bahkan ada setengah orang tu dia suka sebut tu condong sikit. Walil ka, ka, kita sebut ka, jangan sebut ke. Sebab qiraat lain yang baca walil ke filin ke, ada setengah orang dia suka condong. Walaupun betul dalam qiraat yang lain, tetapi kita tidak boleh baca dalam satu bacaan campur-campur, tak boleh. Kalau kita nak baca qiraat warsh, baca ikut kaedah dia. Kalau kita nak baca hafz, baca ikut kaedah dia. Tak boleh campur-campur hafz, warsh, Abu Amru. Campur-campur tu tak boleh. Walil kafirina amsa. Fa, hujung lidah jumpa hujung gigi depan, sama makhraj dia, sama tempat keluar dia dengan huruf za yang kita jumpa tadi, allazi. Tiga huruf yang keluar daripada tempat yang sama, hujung lidah, hujung gigi hadapan. Za, fa, za, za, macam ta tu yang yang ada titik. Jadi walil kafirina amsaluha. Ayat ni Allah Ta'ala tanya, maka tidakkah mereka orang-orang kafir
telah mengembara di muka bumi Allah. Khususnya orang Quraisy sendiri, mereka antara perkara kebiasaan yang mereka lakukan, rihlatasyita'i wassayf, mereka akan pergi berniaga pada waktu sejuk ke sebelah selatan, ke Yaman. Wassayf, pada waktu panas mereka akan pergi ke sebelah Syam, ke utara. Jadi jalan yang mereka lalu itu adalah tempat-tempat kaum-kaum yang terdahulu yang telah Allah Ta'ala binasakan. Mereka tahu. Bahkan ada lagi tempat-tempat yang masih kekal bangunan mereka. Contoh kaum Samud, rumah mereka masih ada. Jadi kisah mereka itu mereka dengar, tapi mereka tidak ambil pengajaran. Allah Ta'ala sebut fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Mereka tak perhati ke, tak tengok ke, tak ambil pengajaran ke, bagaimana akibat orang-orang yang kafir yang terdahulu daripada mereka, yang mana Allah Ta'ala hancurkan mereka. Bahkan mereka itu lebih kuat daripada mereka sekarang, lebih kaya, lebih hebat dari segi ilmu dan sebagainya. Tapi mana mereka sekarang? Semuanya dihancurkan oleh Allah kerana melanggar ataupun tidak menerima ajakan daripada Nabi mereka. Dammarallahu alaihim, semuanya dihancurkan oleh Allah SWT. Walil kafirina amthaluha, dan bagi orang-orang kafir yang menurut jejak langkah mereka, tidak mahu beriman dengan apa yang diajak oleh Nabi SAW, akan beroleh sebagaimana orang-orang yang terdahulu diazab oleh Allah SWT. Ini ancaman Allah Ta'ala khususnya kepada kaum Quraisy dan juga kepada semua umat setelah itu. Ayat yang terakhir, za hujung lidah, lika bi an nun bersabdu wajibul ghunnah. Kalau peringkat dengung dia yang paling lama. Bi annallah, na nipis, Allah yang tebal. Setengah orang disebut bi annallah no. Dia tebal nun lagi. Tak betul ya? Yang kita tebal hanya lam pada kalimah Allah. Nallah yang salah. Bi annallah no. Itu tak betul. Macam takbir lah. Allah sepatutnya. Jangan Allah. Oh, tak betul. Sami'allah. Allah. Jangan sami'allah. Oh, dia sebut. Itu tak betul. Jadi sama juga di sini. Bi'annallah. Lam tu tebalan. Hamawlallazina amanu wa an wajibul ghunnah nal kafiri nala mawla lahum. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وأن الكافرين لا مولى لهم. Balasan yang demikian yang kita baca ayat-ayat sebelum tadi itu kerana sesungguhnya Allah Ta'ala menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, sesungguhnya orang-orang kafir tiada sesiapa pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka khususnya di akhirat nanti. Jadi antara perkara yang dapat kita ambil daripada muka surat ini ataupun apa yang kita telah baca, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya jika kita beriman dan mengikut jejak langkah yang dibawa ataupun yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan beroleh kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Antaranya diterima amalan-amalan yang kita lakukan atas muka bumi, dan lain daripada itu dihapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Sebaliknya, jika kita melawan ataupun tidak mengikut apa yang dibawa oleh Nabi, bahkan menentangnya, tidak akan diterima amal-amal kebaikan walau sebesar gunung sekalipun yang kita buat, tetapi sebaliknya akan diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga kita semua tergolong dari kalangan orang-orang yang beriman, begitu juga dengan anak cucu zuriat keturunan kita. Yang lebih penting adalah kita berusaha untuk menjaga iman kita, kerana ramai juga orang
yang di akhir umur dia tergelincir keluar daripada agama. Na'udzubillah min zalik. Antara cara untuk menjaga iman adalah dengan kita menjaga amal-amal kita dan banyakkan berdoa dengan Allah dengan doa yang masyhur, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Amin. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asli innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.